Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dari sekian lama kita baru berjumpa lagi untuk ngobrol santai kepada kita semua. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan lagi. InsyaAllah, obrolan kita pada malam hari ini, di malam Jumat. Tanggal 8 Juni 2020. Insyaallah yang akan menjadi obrolan kita adalah perkara-perkara mimpi. Mungkin di antara kita semua, bahkan mungkin pada pembicara, pernah mengalami yang namanya bermimpi aneh-aneh. Atau bahkan kalau pandangan kita, menurut kita bahwa inilah mimpi yang sangat aneh. Ya. Tapi insyaallah kita akan berbicara tentang mimpi, bermimpi melihat atau didatangi ular. Ya, melihat ular, didatangi ular di tidur kita. Mungkin bermimpi hanya melihat, kemudian ularnya lewat begitu saja. Atau bermimpi melihat banyak ular, kemudian lewat begitu saja tanpa ada reaksi apapun. Atau bahkan bermimpi orang lain membunuh ular. Atau mungkin bermimpi dikejar ular. Atau bermimpi sendirian mengejar ular. Bahkan dirinya sendiri yang membunuh ular. Atau bahkan namanya mimpi kan kadang-kadang di luar daripada nalar kita. Tidak masuk akal namanya mimpi. Kadang-kadang mimpi itu yang tidak masuk akal. Bukan mimpi yang tidak masuk akal. Tapi kadang-kadang pandangan kita, akal kita ini belum mampu atau tidak menangkap makna atau tidak menangkap daripada mimpi ini. Ada yang bermimpi melihat ada ular pakai kaki kan. Itu semua ada makna insyaallah. Itu semua ada makna. Kita ngopi dulu teman-teman ya. Bismillah. Banyak sekali perkara-perkara ada, atau mungkin bermimpi rumahnya didatangi segerombolan ular. Ya. Kemudian ularnya masuk, begitu masuk ya hilang. Nah, setelah hilang kita pun terbangun dari tidur kita. Tapi perlu saya tekankan lagi bahwa ketika ada orang yang berkata seperti ini bahwa itu kan hanya mimpi. Kenapa kita harus percaya dengan mimpi-mimpi? Ya. Saya sampaikan lagi bahwa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu hampir seluruh wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lewat mimpi. Ya, lewat mimpi. Ya. Yang pertama ketika orang bermimpi melihat ular. Nah, melihat ular yang besar. Ularnya sangat besar dilihat. Kemudian seakan-akan ular itu akan menghampirinya, akan mendatanginya. Kemudian ada perasaan takut dan kita akan berlari pada saat itu.
Dan kalau kita berlari, seakan-akan kita ini tidak mampu berlari. Seakan-akan kita seperti kalau video ini di apa namanya itu di slow motion ya, slow motion itu seperti itu, kayak slow motion kita lari, tidak mampu rasanya kita lari. Itu pun ada maknanya. Maknanya adalah barangkali itu adalah kita akan mendapatkan atau akan melihat, mendengar, akan melihat berita gembira, akan melihat sesuatu yang indah, atau akan menjemput rezeki. Rezeki yang luar biasa. Kalau ularnya besar, berbeda lagi ketika ularnya kecil. Ya, kita akan mengalami, mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, itu kebaikannya tidak dahsyat. Kebaikan itu biasa-biasa saja. Ya. Kemudian apalagi, kalau melihat orang lain membunuh ular. Ada orang yang kita bermimpi melihat orang, ada orang yang mengajar ular. Nah, kemudian dia membunuhnya. Nah, itu artinya kita akan mendapatkan kebaikan, kita akan menang, kita akan kalau kita punya musuh, ada orang yang benci sama kita. Ada orang yang benci sama kita. Ada orang yang memusuhi kita. Tetapi kita tidak mampu untuk membuat musuh kita ini, orang yang membenci kita ini, jadi suka kepada kita atau damai dengan kita. Maka ternyata akan datang orang, dianggaplah kita sebagai penengah. Akan datang orang menyampaikan kepada dia bahwa tidak, si A ini contohnya kita ini, pembicara ini, bahwa si pembicara ini orangnya tidak seperti yang kau pikirkan. Nah, si A itu tidak seperti yang engkau pikirkan. Si A itu orangnya baik. Itu yang pertama. Itu makna daripada melihat orang lain membunuh ular. Itu. Kita akan menyelesaikan, mendapatkan kebaikan dari orang lain. Ya, akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Misalnya ada musuh kita seperti tadi itu. Kita ini, apa ini? Saya ini, menurut dia ini, apa kekurangan saya ini? Apa yang dia tidak suka dengan saya? Apa yang membuat dia iri dengan saya? Apa yang membuat dia membenci saya? Apa yang dia membuat dia memusuhi saya? Ya. Maka akan datang kebaikan dari Allah. Maka akan datang pertolongan dari Allah lewat orang lain. Asbabnya adalah orang lain. Menyampaikan kepada orang tersebut bahwa tidak. Engkau salah paham dengan si A. Ya. Pikiranmu tidak sesuai dengan apa yang kau pikirkan tentang si A. Itu maknanya. Misal kita atau kita melihat diri kita sendiri membunuh ular. Nah, kita kejar kemudian kita bunuh ular itu. Nah, maka itu artinya berarti kita akan mengatasi sebuah persoalan. Kita akan menang di atas misalnya ada perlombaan, ada seimbara di dalam kehidupan kita. Misalnya atau ada perkara yang kita hadapi. Nah, kalau kita sekarang di Indonesia ini, ada namanya ketika ada persidangan di pengadilan, misalnya contohnya, kita sedang melakukan perjalanan persidangan. Kemudian kita bermimpi, kemudian persoalannya adalah persoalan yang besar. Ya, permasalahannya adalah permasalahan yang besar. Kemudian kita melihat diri kita membunuh ular, maka itu bermakna kita akan mengalahkan lawan kita. Kita akan menang di atas perkara itu. Itu maknanya. Nah, kalau misalnya kita melihat ada segerombolan ular masuk di rumah kita. Nah, tiba-tiba kita bermimpi pintu terbuka sendiri. Ya kan kadang-kadang mimpi itu memang seperti itu. Kadang-kadang tidak masuk akal mimpi itu. Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri. Setelah terbuka beberapa detik, menit kemudian, masuklah segerombolan ular masuk ke dalam rumah kita. Tapi saat masuk, dia hanya berjejer di hadapan kita. Ya, seakan-akan antri tanpa melakukan apa-apa. Dia tidak ingin maju kayak seperti mau mematuk kita atau seperti apa. Tapi kita ada perasaan takut. Kita ada perasaan takut pasal itu. Maka artinya akan datang orang bersilaturahmi membawa kebaikan, membawa kebahagiaan untuk masa depan hidup kita. Biasa bermakna di dalam misalnya kita anak perempuan atau orang tuanya
Nah, kalau misalnya anaknya yang bermimpi, maka dia akan datang lamaran untuk dia. Iya, maka datang apa namanya kelompok untuk melamar dirinya. Tapi kalau orang tua kita pun seperti itu, orang tua kita bermimpi, tiba-tiba paginya dia tanya anaknya, "Nak, tadi malam saya bermimpi melihat banyak ular datang ke rumah kita." Nah, tapi dia punya anak cewek. Dia punya anak cewek jomblo. Nah, maka itu akan datang apa namanya kebaikan untuk masa depan anaknya, atau akan dilamar seperti itu. Masih banyak teman-teman sekalian, kita bermimpi digigit. Kalau kita kadang-kadang memaknai bahwa kita bermimpi melihat ular itu adalah mungkin ada kiriman. Ya, berbeda ini tabe, teman-teman sekalian, berbeda ketika melihat ada ular yang pakai kaki. Nah, ular yang pakai kaki, maksudnya kakinya itu, kita namanya mimpi kan, kita melihat kakinya itu seperti kaki orang, kaki manusia, berjalan dia. Ular ini berjalan, bukan seperti ular yang pada umumnya. Maka itu menurut menurut yang saya pernah ketahui, bahwa itu ada orang, kita kan mendapatkan sebuah cobaan, ujian, atau bahkan musibah di dalam kehidupan kita. Maka itu, kalau kita, itu satu saja itu. Kita bermimpi dipatuk, baik dari segi agama kita, kalau bermimpi dipatuk, digigit ular itu akan datang jodohnya secepat mungkin. Ya, jodohnya akan datang secepat mungkin. Tapi kalau bermimpi melihat ular, kemudian ular itu berkaki, pakai kaki, kemudian dia mengejar kita, maka itu. Kalau tidak ada orang yang pada saat itu tidur kita malam itu, atau waktu itu kita tidur, barangkali ada yang mengirimkan ilmu hitam di malam itu, pada saat Anda tertidur. Ya, atau mungkin akan datang ada orang yang sudah berniat. Nah, maka kita diberikan waktu untuk mengambil persiapan. Ya, mengambil benteng diri untuk berlindung dari perkara itu. Nah, kita diberikan isyarat bahwa engkau akan ada orang yang berniat melakukan kejahatan terhadapmu. Nah, itu teman-teman. Saya kira cukup dulu. Insyaallah, teman-teman yang nonton video ini, saya doakan semuanya, semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya senantiasa dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada urusan yang sulit, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih jomblo, saya doakan segera datang, didatangkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Ya, yang punya hutang, semoga dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jalan lunasnya itu adalah dengan membayar. Makanya kalau punya hutang sama orang, segera dibayar. Semoga yang sudah berkeluarga senantiasa dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Al-fakir lain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.